Toyota. Ya, Toyota. Jadi anak-anaknya diajari apa ini? Nah, ini pengecatan. Pengecat. Pengecat. Cap, Pak. Di Demak. Cap. Orang tuanya kerja apa? Cap, buruh, Pak. Buruh apa? Cap, di pasar juga, Pak. Oh, buruh pasar. Cap. Pulau sini bayarin piro? Cap tidak bayar biaya, Pak. Ah, nih. Cap. Orang tua kerja apa? Jualan tahu goreng. Kalau kamu tahu sekolah ini? Terus katanya bayar? Enggak, gratis. Cuman gimana tidurnya? Di asrama. Oh, makannya banyak enggak? Oh ya, bagus. Ya, bagus. Jadi ini tadi praktek apa? Siap pengecatan, Pak. Diajari apa sama industri? Banyak, Pak. Aplikasian sebelum pengecatan, sampai pengecatan. Lebih pintar mana ngajari? Gurumu atau dari industri? Siap, sama-sama. Oh, yang benar. Siap, ya, Pak. Kalau yang diajarkan dari Bapak, Ibu, sudah teori. Iya. Kamu ngecek kayak gini udah berapa kali? Ya, lebih dari 10 sih, Pak, kalau praktek. Lebih sering ya. Kayak nanti setelah ini challenge-nya adalah di mobil yang asli. Kamu kelas berapa ini? Kelas 3. Kan kami 2 tahun ini belum punya seragam, Pak. Merupakan kerja dan peralatannya. Oke, langsung dibereskan. Bu, saya lagi di SMK Jateng Pati. Ini ternyata yang kelas 2 belum dapat seragam ya, Bu? Tendernya itu kan November Desember. Ah. Tapi pas sama kami cek bayar, harusnya Desember ini awal Desember sudah dapat, harusnya. Kami cek langsung ke penyedia nih, Bapak. Ya, ditelepon sekarang Desember harus sudah dapat ya. Oke. Desember sampai. Ya, wes, makasih. Yo. Mono, Bro. Terima kasih, Pak. Tadi sampean ngomong karo kepala sekolah, Pak, jurus diberikan kepastian pada anak-anak. Nanti kepala sekolah itu tugasnya ngomong karo kepala dinas. Ojo meneng wae. Itu namanya tanggung jawab. Itu ya. Terima kasih, Pak. Baik. Berdoa ya. Dari satu ngake sukses kabeh. Amin. Terima kasih.